dengan merujuk kepada filem-filem dia yang kontroversi. Ya, Sepet, Gubra, Mu'allaf, ya, termasuklah yang last ke Talent Time antaranya. Kenapa dalam semua filem Yasmin Ahmad ni ada unsur yang sama? Iaitulah unsur curiga ataupun rasa macam tak berapa suka dengan orang-orang agama. Konsisten. Maka saya bukan bersetuju dengan apa yang Yasmin Ahmad kemukakan, tapi saya tanya dalam artikel itu, apa yang telah dialami oleh Yasmin Ahmad sehingga dia begitu tak suka dengan orang agama? Ha, cuma tak suka dia tu lembut, sebab dia orangnya lembut. Ha, ya? Kita pun tahu tentang sejarah dia. Dia asalnya adalah seorang khunsa, ya? Tetapi kecenderungan kelebihan dia adalah lebih kepada watak dia sebagai wanita. Maka dengan fatwa daripada Johor, Mufti Johor telah memberikan fatwa mengharuskan dia untuk memuktamadkan kewanitaan dia, sebab dia orang yang lahir dengan dua jantina. Ha, ya? Tetapi dengan pengalaman hidup dia yang begitu, dia mungkin menempuh, dia diejek, dia disindir, dia dihina, dia dikutuk, dan mungkin yang sindir, kutuk, hina dia tu adalah orang agama, orang pakai serban, orang semayang di masjid, ustaz-ustaz, menyebabkan dia menyampah dengan orang agama. Itu kita nak kena faham.